kita berdiri bersama-sama untuk merayakan anniversary yang ke-8 dari Hotel Four Points by Sheraton Makassar. Ya Rabbul Nas, Ya Malikul Nas, Ya Ilahil Nas, Ya Rabbul Azim, Ya Alimul Ghaib wa Sahada, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hafiz, Ya Malikul Quddus, Ya Malikul Mulk, Ya Rabbul Malaikat wa Ruh. Allahumma Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, La Hawla wa La Quwwata Illa Billahi Al-Aliyyil Azim. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question. Luar biasa, luar biasa. Celebrate. Ya tadi kakak bacanya sele dan right. Sebetulnya celebrate aja kak, jangan dipisah. Ya dia nggak musuhan kok ya teman-teman. Jadi celebrate, kenapa kata akhirnya bright? Karena tahun lalu kita merayakan ulang tahun yang ke-7 dengan tema Seventastic. Jadi hotel ini kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang fantastik dari hotel ini yang tidak ada di tempat lain. Nah, tahun ini tujuan kami membawa nama celebrate yang juga adalah aspirasi dari semua associate bahwa kita akan tampil lebih bright, lebih cemerlang di tahun yang ini. Berikan tepuk tangan dong. Aspirasi teman-teman semua. Ya, jadi bahwa kita tahun ini akan tampil lebih cemerlang. Maksudnya cemerlang bagaimana? Kita akan memberikan inovasi-inovasi kreativitas yang baru yang mungkin tidak ada di tempat lain. Tadi sempat Bapak Andi Idris Manggabaran memberikan sedikit kata tadi bahwa kalau hotel mungkin semua di mana-mana sama. Yang membedakan adalah kreativitas kita. Yang membedakan adalah service kita. Apa yang bisa kita offer yang tidak ada di tempat lain. Kalau hanya kamar, kolam renang, reception di mana-mana yang namanya hotel seperti itu. Tetapi kita memberikan sesuatu kreativitas yang belum pernah ada. Oke. Kita ulang tahun ke-8 ada 8C. Saya mesti balik di sini. Lihat ada 8C di sini. Jadi dalam rangka celebrate ini kita melakukan aktivitas 8C. Yang pertama ada caring, kemudian ada creativity yang tadi kita sampaikan, culinary, charity, cleaning, cardio, challenge, cultivate. Nah, mungkin yang terakhir ini agak unik ya bahasanya cultivate. Saya sudah bilang sama John, ini susah banget sih apa ini artinya. Tetapi satu tujuannya untuk kita melakukan cultivate adalah kita melakukan satu engagement dengan tamu-tamu kita, dengan customer kita. Nanti di hari keberapa ya? Kita akan menanam pohon. Mungkin hari ini ya? Oh, hari ini. Ya, saya hormati para staff. Ya. Ya. Saya bangun hotel ini kurang lebih sekitar 3 tahun. Tuntas. Kita resmikan memang di 8 bulan 9. Kalau Smile itu 9 bulan 9. Begitu diresmikan di sana, kita mulai garap di sini. Jadi tidak ada spasi. Saya main hajar-hajar. Pada saat itu saya sangat-sangat semangat sekali berinvestasi. Baru selesai bangun Smile, tidak tahu bagaimana hasilnya, langsung lagi kerja untuk bangun hotel ini. Sebenarnya mimpi saya hanya kurang lebih sekitar sampai 10 tahun saya punya lagi satu yang seperti ini, maunya seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya ada yang dikatakan kita punya keinginan, kita punya semangat, kita punya rencana, tetapi Tuhan juga yang menentukan bagaimana situasi kondisi alam yang Dia ciptakan beserta istrinya. Ternyata ada pandemi di situ. Terjadi krisis yang luar biasa, terutama berdampak pada sektor hotel, yang menyebabkan kita semuanya harus bertahan. Dan salah satu hotel yang cukup bisa bertahan adalah Four Points. Karena satu-satunya juga hotel yang menolak nih
menolak pasien COVID. Karena dia cuma mau ambil satu lantai. Kalau satu lantai diambil COVID, hampir semua tutup, tidak ada yang bisa dipakai lagi. Karena orang takut terjangkit. Jadi bukan hotel COVID, tetapi kita tetap melayani orang yang terkena, apa namanya itu, yang dirawat di hotel saya, ya. Apa namanya itu? Kita berharap di ulang tahun ke-8 ini PowerPoint masih menempatkan diri sebagai hotel yang tetap eksis melayani kebutuhan ruang maupun kebutuhan hospitality bagi masyarakat, ya, Sulawesi Selatan, nasional maupun terkhusus di Kota Makassar. Karena kalau grup Marriott yang ada di Sulsel cuma PowerPoint ini, jadi kita berupaya untuk bagaimana caranya Marriott ini bisa tampil tetap dengan pelayanan yang standar di tempat lain. Ada mungkin pesan-pesan untuk anak-anak tak di PowerPoint karyawan. Dalam usia yang ke-8 tahun, saya melihat bahwa manajemen semakin solid, ya, semuanya staff semakin bagus, rebuild skill juga makin okay. Sehingga saya sangat yakin bahwa pelayanan hospitality dari PowerPoint dalam grup merek ini semakin baik. Target PowerPoint tetap menjadi pilihan hospitality. Oh, saya. Okay. Baik,